பார்த்துருக்கு. Oke, selamat malam. Oke, di sini gua mau review kamar hotel yang berlokasikan di Batam. Kebetulan gua lagi ada kerjaan di Batam. Ya. Di sini saya dapat hotel dengan harga yang sangat murah menurut gua ya. Sekitaran 177.000 rupiah dengan fasilitas yang lengkap banget gua di sini. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini di pintu sih, samping pintu sini ada lemari. Ini kebetulan lemarinya lumayan lebar. Sangat-sangat lebar sih menurut gua sih. Kemudian di balik belakang sini, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya menurut gua sangat bersih banget ya. Di sini handuknya banyak sekali. Ini kamar mandi ini bersih gitu. Tempatnya ini ada keran juga ya. Dan terus di sini ada ini apa ini? Kayaknya sikat gigi. Iya, ini sikat gigi. Sikat giginya ada dua. Ini ada pasta giginya. Kemudian ini apa ini, kayak apa ini ya? Entahlah, ini kayaknya sabun ya. Sabun muka sepertinya ya. Ada sisir juga ini. Kemudian ini ada apa yang kurang tahu suka sih saya, ini apaan fungsinya juga nggak tahu buat apa. Ini ada sabun juga buat cuci tangan. Nah, duduk tadi sini, ini buat kamar mandinya ada di sebelah sini. Ini ada sabun, sampo, lengkap nih, lengkap. Ini ada air panas juga di sini, lengkap bersih. Dengan harga di bawah 200, sangat ya menurut gua ini kayak kamar-kamar berbintang 5 ya. TV lengkap nih. Di sini kurang luas banget kamarnya di sini. Tuh. Ini tempat tidurnya aja lebar banget buat 2 orang, 3 orang pun ini masih bisa sebenarnya. Lengkap banget. Gua di sini kerja cuma sehari aja sih. Nah, di sini kemudian di lantai 3 tempatnya. Oke. Reviewnya cukup. Oh iya, di sini juga kita disediain minuman ya. Untuk seduh-seduh teh, ada sendiri ini teh. Terus ini apalagi, ini kopi. Terus ada gula juga, lengkap. Ini buat air panas
dapat air panas, disediain air mineral ya, 2 botol. Terus, oh ya, ini tadi saya habis dari Nagoya ke Batam, kalau nggak ke Nagoya itu kurang lengkap rasanya. Nih, habis beli oleh-oleh khas Batam, kayak pisang. Gue belum pernah nyobain sih, tapi kayaknya rasanya enak, kayak pisang. Belinya di Nagoya. Oke, apalagi ini kotak sampah. Enak sih, tidur sini nyaman, nyaman banget. Ini juga saya bingung nih, dingin tapi AC-nya di mana nggak tahu. Tuh, sekelilingnya nggak ada AC tuh. AC-nya nggak ada, cuman dingin. Oh, kayaknya di situ lubang situ, cuman kita nggak bisa. Nggak tahu cara nyetingannya di mana ya. Wah, ini apa ini? Oh, ini sebenarnya untuk apa namanya, setting AC-nya ya, berapa kedinginan. Cuman dibuat 30 aja masih dingin banget. Duh, ini udah mentok nih. Cuman rasanya dingin banget. Oke. Sekian aja. Kapan-kapan lagi saya review hotel-hotel yang murah-murah di seluruh Indonesia ya. Kebetulan ini saya ada di Batam, saya review hotel yang berada di Batam yang harganya itu sekitaran Rp177.000. Saya pakai Traveloka pesen hotelnya, jadi ya lumayan murah sih. Ya gitu aja lah reviewnya. Oh ya, ini berlokasikan di Nagoya, deket Nagoya sih. Kalau mau ke mallnya juga deket, ini sekitaran naik motor itu 5 menit lah nyampe. Ya, oke, sekian aja review kamarnya. Sampai ketemu di review hotel-hotel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.